Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 21 Oktober 2021. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Setiap orang pasti pernah mengalami badai dalam kehidupan. Siap atau tidak, badai merupakan proses yang menguji kita. Apakah kita tetap teguh berdiri dalam iman atau malah meninggalkan Tuhan? Badai bisa berubah tekanan hidup, tawaran dunia, kepergian seseorang, sakit penyakit, dan hal-hal lainnya. Reaksi dalam menghadapi badai akan menentukan akhir hidupnya. Jika memilih percaya, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Tapi jika berpaling meninggalkan Tuhan, maka janjinya tidak akan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan tetap setia, walaupun terkadang kita melupakannya. Jangan batasi Tuhan dalam waktunya. Tetaplah hidup dalam kebenaran, karena janjinya yang menopang dan menguatkan kita. Akhiri perlombaan iman dengan tetap teguh berdiri dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karuniamu bagi kami. Ajar kami tetap berdiri teguh dalam kebenaranmu sampai akhir pertandingan iman kami. Kami yakin bahwa janjimu lah yang selalu menopang dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.